Marita hari ini bijak mengatur mengurus wata-watanya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia diucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia di luar sana. Anda bersama saya dan juga Azizah bersiaran selama satu jam dalam Wanita Hari Ini. Nampaknya kita dah lama tak bertemu Azizah dan hari ini kita dipertemukan sekali lagi. Alhamdulillah hari ini dipertemukan. Sihat? Sihat Alhamdulillah. Saya juga sihat dan diharapkan para penonton di luar sana juga dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat belaka. Dan insyaAllah hari ini kita akan mengikuti satu lagi topik perbincangan yang agak menarik kerana setiap hari Rabu biasalah kita ada topik-topik yang berkaitan dengan isu semasa. Dan hari ini kita nak menyentuh sedikit tentang bidang perguruan yang menyaksikan perkembangan dan juga kepesatan yang nyata dalam memenuhi keperluan pendidikan. Dan kalau dulu kita hanya menyaksikan ada maktab perguruan sahaja dan diikuti dengan IPTA, tapi sekarang ni kita lihat percambahan IPTS dan sebagainya menyaksikan satu perkembangan yang ataupun persaingan yang sengit dalam bidang perguruan. Dan semuanya ini untuk melahirkan guru-guru yang berkualiti tinggi yang mempunyai kemahiran yang relevan di abad yang ke-21 ini. Maklumlah, para pelajar sekarang ni semuanya cili-cili belaka di era ICT dan teknologi kemahiran di hujung jari, kata orang. Dan mereka ni perlukan guru-guru yang ada kemahiran berkomunikasi, kemahiran sosial, kemahiran teknologi. Mereka perlukan guru yang kreatif dan juga inovatif yang boleh menarik minat mereka, terutamanya untuk mata pelajaran yang penting dan wajib lulus seperti bahasa Inggeris dan juga matematik. Dan bila bercakap mengenai anak murid yang cerdik ni, kita lihat dia bahawa guru-guru di luar sana perlulah menjadi lebih cerdik lagi daripada anak-anak murid ni. Dan kalau kita lihat daripada sistem perguruan ini, ia berkait rapat sebenarnya dengan perubahan terhadap dasar pendidikan negara yang telah berlaku sedikit demi sedikit sejak zaman penyata Razak 1956 lagi, Azizah. Dan kita lihat sistem pendidikan negara yang terbentuk melalui KBSR, KBSM yang dilihat memenuhi keperluan pelajar menjelang tahun 2020. Dan untuk memantapkan dan mematabatkan lagi sistem pendidikan, kerajaan sebenarnya tampil dengan pelaksanaan baru, bukan sahaja berkata Azizah kepada para pelajar, tetapi juga kepada guru-guru dalam memberi pendedahan dan latihan untuk mencapai hasrat ini. Tetapi ada kajian yang menunjukkan bahawa 84% guru-guru sains dan matematik di sekolah rendah lemah dalam bahasa Inggeris. Ini melihatkan keadaan ini menyebabkan mereka tidak bersedia untuk memberi pendidikan dan gagal memahami ilmu konsep-konsep untuk menjalankan pelaksanaan ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya latihan yang diperlukan oleh guru-guru untuk memantapkan lagi diri mereka supaya berkemahiran dalam bidang sebagai tenaga pengajar ini. Jadi itulah akan kita bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum itu kita nak menyaksikan terlebih dahulu laporan yang telah pun disediakan oleh Hazrina Kasim. Dunia secara global sudah menerima arus perubahan demi kemajuan negara. Pendidikan di Malaysia bermula di sekolah rendah sehingga ke peringkat tertinggi di universiti diberi penekanan terhadap kepentingan untuk menguasai bahasa Inggeris mahupun subjek matematik. Ia memandangkan kedua-dua mata pelajaran ini dianggap sebagai satu bidang ilmu yang sangat dinamik dalam memacu pembangunan dan pendidikan negara yang bersepadu. Aspirasi negara dalam melahirkan rakyat berilmu dan berpengetahuan tinggi adalah satu matlamat yang pasti dapat membawa kepada kecemerlangan dunia pendidikan negara. Impian menjadikan negara berpendidikan tinggi akan terlaksana dengan adanya bilangan tenaga pengajar yang mencukupi dalam usaha melahirkan lebih ramai ahli akademik maupun pakar profesional negara. Persoalannya, adakah bentuk latihan yang diberikan kepada bakal pendidik negara ini benar-benar mencukupi dalam usaha kita untuk melahirkan pelajar cemerlang dalam pendidikan bahasa Inggeris dan matematik? Latihan untuk guru matematik dan bahasa Inggeris adakah mencukupi? Itulah topik perbincangan kita tengah hari ini. Dan untuk itu kita nak perkenalkan tamu-tamu kita di studio. Bermula di sebelah kiri saya ini, kita bersama dengan Dr. Noriati A. Rashid selaku pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia. Selamat datang, Doktor. Selamat datang. Terima kasih. Dan di sebelah kan Aziza, sebelahnya saya perkenalkan iaitu Norafika Hassan, seorang siswa guru matematik. Apa khabar? Yang ini Norafika, baik. Dan juga kita bersama dengan di sebelah hujung sana Amira Muhammad, siswa guru bahasa Inggeris IPG Campus Bahasa Antarabangsa. Okey, baiklah, selamat datang kepada kesemuanya. Dan mungkin kita nak boleh mulakan dengan doktor terlebih dahulu. Mungkin nak cerita sedikit tentang latar belakang IPG ini sebab ramai yang dah tahu tentang maktab perguruan, tetapi mungkin ramai yang tidak mengetahui tentang Institut Pendidikan Perguruan Malaysia ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada TV3. Yeah. Khususnya wanita hari ini. Mm-mm. Pertama kali saya sebagai wanita muncul di rancangan wanita hari ini. Mm-mm. Untuk berbicara dan berbincang tentang latihan guru di Malaysia. Mungkin ramai lagi masyarakat di luar sana yang tidak begitu pasti apakah Institut Pendidikan Guru, mm-hmm. IPG. Mm-hmm. Sebenarnya Institut Pendidikan Guru seperti yang Azizah sebut tadi, mm-hmm. ia merupakan dah sejarahnya begitu panjang, mm-hmm. bermula dari daripada awal abad 20 lagi, mm-hmm. iaitu penubuhan maktab-maktab perguruan. Mm-hmm. Kita tahu seperti maktab perguruan matang antara yang awal di Taiping, kemudian mm-hmm. ditutup, ya, kemudian tertubuhnya maktab perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim, mm-hmm. kemudian selepas itu banyak lagi maktab yang ditubuhkan, dan maktab pada waktu itu hanyalah menganugerahkan sijil perguruan. Tetapi bila seperti yang kita dapati bahawa kita harus berdepan dengan transformasi pendidikan, menghadapi cabaran dan dapatan-dapatan kajian yang menunjukkan bahawa ada masalah dalam sistem pendidikan kita, ya, terutama bila kita bercakap tentang guru matematik dan guru bahasa Inggeris, maka Kementerian Pelajaran bertindak pantas, ya, dan menawarkan program ijazah. Kita meningkatkan, kalau kita nakkan lepasan ijazah, kita kena mendapat pelajar yang hebat di peringkat SPM. Kalau kita tawarkan peringkat sijil atau diploma, mereka mungkin akan beralih ke profesion lain. Kerana itu, mulai 2005, ya, yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak yang pada waktu itu selaku Timbalan Perdana Menteri, telah pun mengisytiharkan bahawa maktab-maktab perguruan ini dinaik taraf menjadi Institut Pendidikan Guru apabila maktab-maktab perguruan ini dibenarkan menawarkan program ijazah sarjana muda perguruan yang sebelum ini hanya ditawarkan oleh universiti. Sejak itu saya di pihak akademik, ya, Institut Pendidikan Guru, kami bekerja kuat untuk memastikan bahawa program kami setaraf dengan program ijazah sarjana muda di universiti. Baru kami boleh menawarkan program tersebut. Jadi mulai ambilan Januari 2007, maka kemasukan kumpulan yang pertama untuk program ijazah sarjana muda perguruan. Harus saya tekankan bahawa beralihnya maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Guru adalah untuk memertabatkan profesion guru supaya profesion guru ini menjadi pilihan pelajar-pelajar cemerlang di peringkat SPM. Jadi kami ambil, kalau ikut syarat kelulusan, hanya tiga cemerlang dan tiga kepujian. Tetapi yang membuat permohonan sekarang 10A, 8A dan kami mendapat golongan yang krim. Jadi kami mengharapkan dengan cara ini kita dapat mengatasi masalah negara yang dikatakan guru matematik, guru bahasa Inggeris tidak kompeten, tidak bagus. Dan untuk makluman semua, walau apa sekalipun bidang pengkhususan guru itu, bahasa Inggeris ada ditawarkan sebagai bahasa wajib kepada guru-guru kami. Maknanya latihan dan kursus yang disediakan oleh IPG ini sebenarnya setanding dengan universiti-universiti yang ada di luar sana. Dan perlu saya nyatakan, ya, bahawa 15 program kami telah pun mendapat akreditasi MQA. Seperti mana MQA perlu memberi akreditasi penuh kepada IPTA, IPTS yang lain, kami juga telah dapat 15 program yang diluluskan oleh MQA pada tahun 2010. Dan baru-baru ini dua lagi program telah mendapat akreditasi. Jadi 17 program sudah diberi akreditasi penuh oleh MQA. Alhamdulillah, ya. Baik, kita nak beralih kepada Nur Afiqah dan juga Amira sendiri. Mungkin nak ceritakan sedikit tentang bentuk latihan yang anda sendiri jalani di IPG ini. Mungkin kita mulakan dengan Afiqah. Okey, bentuk latihan sepanjang tempoh lima tahun, program kami, iaitu satu tahun setengah untuk persediaan dan empat tahun untuk program ijazah sarjana muda. Macam saya, pengkhususan saya ialah matematik. Jadi saya sangat bersyukur kerana ditempatkan di IPG ini kerana kita ada barisan pensyarah yang sangat berkaliber dan sangat berpengalaman luas dalam bidang pendidikan ini. Jadi mereka inilah yang akan membimbing kami semasa di dalam IPG mahupun semasa kami praktikal. Jadi kita, kandungan kita ni ada dua, iaitu content knowledge
Dan juga pedagogical knowledge. Content knowledge ni kita lebih kepada teori, dan teori ni kita belajar sewaktu di dalam program persediaan. Manakala pedagogical knowledge ni lebih kepada pengetahuan amali, pengetahuan kaedah mengajar, cara mengajar, kaedah-kaedah dan strategi-strategi yang diperlukan untuk mengajar murid nanti inilah. Itu antara latihan dan strategi yang dilakukan oleh Afiqah sendiri untuk memperkasakan bidang pendidikan dalam bidang matematik. Baiklah, bagaimana pula dengan Cik Amira? Bagaimana Cik Amira sini menjalani latihan itu untuk memperkasakan dalam bidang bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris ni dia bukan dalam bilik darjah saja, tapi di luar juga. Jadi pelbagai aktiviti yang telah dijalankan oleh maktab menjadi platform kepada kami untuk memantapkan lagi bahasa Inggeris kami. Sebagai contohnya language camp, ada juga language week, English language week, teater dan pelbagai aktiviti. So boleh dikatakan sebagai bahasa Inggeris tu bukan hanya bilik darjah, tapi boleh digunakan in a real life situation. Jadi kami dipraktiskan untuk menggunakan bahasa Inggeris di dalam kawasan maktab, di dalam bilik kuliah dan juga berbagai tempat lagi. Baiklah, kita ada banyak lagi kita nak mengetahui daripada ketiga-tiga orang tamu kita. Antaranya kita mungkin nak bertanya tentang cabaran yang mereka harus hadapi di IPJ. Tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Banyak purnama dan bersama tanpa bencana. Misi demi misi transformasi di laksana. Isu keselamatan ini amat penting bagi warga Kota Raya. Maka kerajaan pusat menyokong penuh pengwujudan tabung ini dengan memberikan dana tambahan sebanyak RM5 juta untuk membolehkan usaha-usaha mengawal jenayah. Baiklah, kita masih lagi membicarakan tentang latihan untuk guru matematik dan juga bahasa Inggeris. Dan sekarang ini, kita nak bersama-sama dengan Azura yang kini berada di Institut Pendidikan Guru dalam Pembangunan Pendidikan Malaysia di Lembah Pantai. Apa kata kalau anda bersama dengan Azura? Silakan, okay. Azura. Terima kasih rakan-rakan setugas di Sri Pentas. Baiklah, saya kini sebenarnya berlintas langsung dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa untuk melihat sebenarnya latihan yang diberikan kepada bakal-bakal guru bagi memantapkan lagi penguasaan bahasa Inggeris. Dan saya kini berada di dalam kelas, dan kalau mungkin boleh lihat di belakang saya ini seramai 19 pelajar bersama dengan seorang tenaga pensyarahnya sedang menjalani proses pembelajaran di dalam kelas. Dan sekarang ini mungkin saya akan bersama dengan seorang pensyarahnya, iaitu Puan Laila Hairani. Puan Laila, apa khabar? Baik. Okey, nak ceritakan sedikitlah tentang mungkin apakah agaknya usaha yang telah dijalankan bagi memantapkan lagi penguasaan bahasa Inggeris ini di kalangan bakal-bakal guru ini. Okey, zaman dulu kita latihan perguruan tu biasanya di peringkat sijil perguruan, tapi sekarang Institut Pendidikan Guru sudah meningkatkan memantapkan lagi program latihan guru tu dengan menghasilkan ijazah sarjana muda. So kita buat program ijazah sarjana muda lah. Jadi sebelum pelajar tu mengikuti program ijazah sarjana muda, mereka perlu menjalani sekurang-kurangnya 1.5 tahun kursus asas dalam bahasa Inggeris. Jadi di dalam kursus asas tu mereka perlu mendalami kemahiran bahasa Inggeris mereka. Jadi mereka akan belajar contohnya language description, English studies, okay, language development, subjek yang macam ada 5 subjek semuanya total, okay. Dan yang saya ajar sekarang ni budak ni adalah program ijazah sarjana muda tahun pertama. Jadi mereka perlu
Okey, mereka perlu lulus, melengkapkan kursus dan lulus peperiksaan sebelum mereka melanjutkan pelajaran ke tahap ni. Okey, bermakna setahun setengah perlu lulus baru boleh masuk ke peringkat seterusnya. Ya. Baiklah, mungkin apakah agaknya sebenarnya modul yang ada di sini bagi memantapkan lagi bakal-bakal guru kita ni? Ha. Okey, sebagai contoh, okey, untuk contohnya penguasaan bahasa Inggeris, semasa mereka buat kursus asas, mereka salah satu subjek ya, macam language description. Okey, mereka sudah belajar tentang tata bahasa, tentang nahu bahasa Inggeris itu. Jadi bila dia masuk tahun satu, okey, mereka mendalami lagi, membuat kajian bahasa iaitu dalam subjek Introduction to Linguistics. Macam hari ini saya buat sintaksis ya. Jadi lebih mendalam lagi mereka mengkaji tentang struktur bahasa tu. Okey, itu salah satu subjek lah. Selain dari itu, kita juga ada program macam bina insan guru untuk mengukuhkan jati diri guru tu sendiri. Saya berkesempatan sebenarnya berada di dalam kelas dan melihat sendiri sebenarnya proses pembelajaran di dalam kelas ini cukup-cukup menarik kerana terdapat pelbagai orang kata bahan-bahan yang digunakan di sini seperti di dalam bilik darjah mungkin. Dan sedikit mungkin harapanlah yang diletakkan kepada bakal-bakal guru ini dalam usaha untuk memberi lebih banyak latihan untuk guru bahasa Inggeris ini. Okey, harapan saya pelajar yang saya didik, okey, akan mengamalkan apa yang saya dah sampaikan. Ya. Jadi kalau program tu dah mantap, sebab program Ijazah Sarjana Muda Perguruan ni bagi saya adalah satu program latihan guru yang sangat mantap. Sebab semester 1, 2, 3 mereka ada juga pengalaman praktikal, iaitu mereka pergi ke sekolah, mereka menjalani pengalaman berasaskan sekolah. Okey, lepas tu mereka menjalani praktikum 4 minggu, iaitu semester 5, 8 minggu semester 6, 7 minggu 12 minggu semester 7. Okey, 12 minggu dan semester 8 tu mereka ada internship. Jadi memang teori dan praktis dia sangat kukuh. Jadi 5.5 tahun menjalani latihan perguruan, dah sudah tentulah latihan perguruan ni memang latihan yang mantap. Cukup mantap. Setahun setengah dan 4 tahun ya. Dan saya mengharapkan terus sukses sebenarnya. Terima kasih diucapkan kepada Puan Laila bersama-sama kita. Dan apapun pelbagai usaha telah dijalankan bagi memantapkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan para guru. Diharapkan usaha yang murni ini akan membuahkan hasil yang baik demi kepentingan bersama. Dan nampaknya sampai di sini saja lintas langsung bersama kami. Lintas langsung dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Dan kita akan kembali bersama rakan-rakan setugas di studio. Silakan. Ya. Baiklah, terima kasih Azura, yang berada di Lembah Pantai bersama dengan bakal-bakal guru. Ya, itu suasana di dalam bilik kuliah, bukan bilik darjah. Mungkin boleh memberi inspirasi kepada bakal-bakal guru ataupun mereka yang teringin untuk menjadi guru ya nanti. Baiklah, kita nak berbalik kepada mungkin Dr. Nuriati. Mungkin kita nak melahirkan. Kita tahu bahawa sekarang ini pelajar-pelajar semakin cerdik dan sebagainya. Jadi, dalam usaha nak melahirkan para guru yang standing di abad yang ke-21 ini, mungkin bagaimana nak disesuaikan dengan visi dan juga misi oleh IPG itu sendiri? Okey. Sebenarnya visi IPG ini adalah antaranya adalah peneraju kecemerlangan pendidikan guru. Jadi bila kita kata peneraju kecemerlangan pendidikan guru, apa itu guru cemerlang? Jadi fokusnya 3 perkara. Guru itu mesti ada ilmu pengetahuan yang cukup. Guru itu mesti ada kemahiran dan guru itu mesti mempunyai akhlak atau tasawuf yang baik. Ya. Jadi kalau ilmu pengetahuan yang kita nak lahirkan guru yang ada ilmu pengetahuan, ianya pastilah berkaitan dengan kandungan kurikulum itu sendiri. Kalau guru matematik, apa kandungan yang patut dipelajari oleh bakal guru matematik? Kalau guru bahasa Inggeris, apa kandungannya? Ya, apa kemahirannya? Itu perkara yang kedua. Kemahiran guru matematik apa? Kemahiran guru bahasa Inggeris apa? Fokusnya mungkin fokus guru bahasa adalah untuk kemahiran berbahasa. Tetapi fokus guru matematik kemahiran mengira kepada anak-anak. Namun begitu, kemahiran generik kepada guru mesti ada. Ya, kemahiran mengajar, mengurus bilik darjah. Itu teras ya. Teras dia. Ya, mesti ajar. Jadi dalam program kami, kami ada kursus-kursus yang yang memastikan ya siswa guru kami ini boleh menguruskan bilik darjah, mengurus anak-anak ini sama ada dia berkeperluan khas ke, dia
slow learner ke, ya, dia ada masalah-masalah lain yang kita dapati ibu bapa dah mula menghantar anak ke aliran perdana. Jadi dalam program kami, semua guru itu perlu ada kemahiran, ada ilmu pengetahuan untuk menghadapi murid-murid yang pelbagai latar belakang. Kemudian untuk Sasia, kami ada program Bina Insan Guru khusus untuk melahirkan insan guru yang cemerlang. Melalui Bina Insan Guru tu kita bawa pelajar-pelajar kita keluar. Mereka ada, kita beri pada mereka program-program fizikal dan kerohanian. Ya, contohnya mereka pergi mendaki gunung, pergi kembara. Supaya bila guru kita ini ditempatkan di sekolah-sekolah pedalaman, mereka sudah bersedia melalui lorong-lorong yang begitu menakutkan. Tapi kita dah latih guru. Jadi bukan hanya bergantung kepada kurikulum semata-mata, tetapi juga pendedahan dan latihan di luar bilik darjah. Contohnya guru-guru kita yang dihantar ke pedalaman Sabah. Saya pernah melawat guru di Kapit, 3 jam naik feri, tak ada jalan darat. Macam mana kita menyediakan guru kita untuk ke kawasan-kawasan pedalaman? Sebab Institut Pendidikan Guru ni ada 27 dari Perlis sehingga ke Sabah dan Sarawak. Jadi kita memberi persiapan yang rapi. Jadi itu visi kita, ya, melahirkan menjadi peneraju kecemerlangan pendidikan guru. Dan misi kita jelas, nak melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik. Jiwa ni yang susah ni nak sentuh kat dalam. Bukan senang. Bukan hanya boleh tertulis, boleh tersurat. Tapi jiwa ni nak sentuh jiwa. Nak jadikan mereka guru yang penyayang, guru yang empati. Itu sangat sangat sukar. Bukan satu perkara yang mudah. Jadi saya menganggap bahawa bidang perguruan ini seperti jurutera manusia. Bukan jurutera bangunan, bukan jurutera akademik ini, tidak. Dan insyaAllah dalam tempoh 4 tahun ini dapat dilaksanakan untuk dalam pembangunan jiwa itu. Ya, dan kita dah ada produk kita yang 3 kohort dah berada di pasaran. Dan maklumat yang kita dapat sangat ya, saya setuju sangat apa yang dikatakan oleh doktor ni. Untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, kita haruslah mendidik dulu pendidik kita agar menjadi insan yang terbilang baiklah. Saya pasti bukan mudah untuk menjadi seorang pendidik ni. Banyak kekangan dan cabaran yang perlu dihadapi. Mungkin Afikas ni ingin berkongsi antara cabaran dan juga kekangan yang dihadapi sepanjang latihan dan juga di dunia pendidikan ini. Okey, memang betul kata host kita ni, sebab nak jadi cikgu ni bukan mudah, orang cakap lah. Kiranya sebelum ini saya beranggapan bahawa semua orang boleh mengajar tanpa ilmu pedagogi tu. Tetapi hakikatnya tidak. Jadi untuk jadi seorang guru ni, mereka mesti masuk ke latihan perguruan, tak kisahlah di mana-mana institusi yang menawarkan program ini. Antara cabaran yang perlu guru pelatih ni hadapi, pada pendapat saya ialah yang pertama sekali, untuk maklumat semua, kebanyakan daripada kami ni adalah calon guru transisi daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ya sekarang ni. Jadi guru daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Jadi itu merupakan satu cabaran yang penting buat kami, dan kami kena mesti sentiasalah bersedia dalam menghadapi apa saja cabaran yang bakal mendatang. Mungkin saya boleh jelaskan sikit dulu dasar PPSMI. Ya, jadi pada mula-mula mereka belajar dalam bahasa Inggeris, Mathematics dan Sains. Lepas tu bila kita dah tukar dalam bahasa Melayu, dan bila mereka ditempatkan di sekolah nanti, mereka perlu mengajar dalam bahasa Melayu. Jadi di situlah cabaran transisi. Afika, baiklah. Mungkin untuk Amira sendiri, mungkin nak ceritakan bagaimana pula bentuk latihan yang diberikan untuk Amira sendiri menyiapkan diri untuk menjadi seorang guru yang relevan di abad yang ke-21 ini. Bagaimana? Seperti yang kita tahu, pada abad ke-21 ini memang pelajar-pelajar yang ada di sekolah tu bukan seperti zaman dulu, bukan seperti 50 tahun dahulu. Pelajar sekarang ni memang celi IT. Pelajar sekarang ni isu-isunya berbeza. Macam ada masalah-masalah yang berbeza daripada dulu. So kita sebagai cikgu perlu menyediakan diri kita untuk mengatasi masalah-masalah sebegini dan berdiri satu tahap dengan mereka. Pemikiran satu tahap dengan mereka. Sebagai contohnya, apabila kanak-kanak sekarang ni, mereka pagi-pagi dah buka tab dah. Pagi-pagi sarapan ni, sarapan dengan tab, bukan sarapan dengan nasi lemak lagi. Jadi kita di dalam bilik darjah, sebagai contoh dalam bahasa Inggeris, tadi kan dalam di IPG Kampus Pembangsaan Antarabangsa, kita lihat mereka menggunakan projektor, elemen-elemen ICT, elemen-elemen multimedia. Selain itu, tidak lupakan juga dari segi pembinaan modal insan itu sendiri. Dan pembinaan jiwa, pembinaan fikiran yang matang dalam diri-diri anak-anak murid kita. Jadi bagi saya,
latihan ini relevan, sungguh relevan, tetapi terpulang kepada diri guru pelatih itu sendiri untuk menggunakan platform yang telah diberikan ini untuk digunakan di masa hadapan. Baiklah, selain selain daripada latihan dan juga modul-modul yang telah dipersiapkan untuk para guru ni, saya nak tanya sedikit tentang emosi guru-guru ni sendiri. Bagaimana berhadapan dengan kanak-kanak ni, bukannya mudah ni. Kalau saya memang saya cubit-cubit. Guru-guru sendiri bagaimana agaknya? Selain daripada modul-modul yang telah ditetapkan, bagaimana nak menghadapi cabaran emosi itu sebagai seorang pendidik? Cabaran untuk menghadapi. Sebagai contoh, sekarang ni saya tengah praktikal. Jadi memang first time praktikal, masuk-masuk kelas tengok macam-macam kan apa yang tak kita bayang ada rupanya dalam bilik darjah tu. Jadi dari segi persediaan emosi tu, macam sebelum masuk bilik darjah kita perlu lesson planning, is very very important. Sangat penting lesson planning, bagaimana kita berjumpa dengan pencerah-pencerah yang berkaliber, yang berkualiti itu, kita jumpa, kita berbincang bagaimana untuk mengatasi masalah, isu-isu semasa dalam bilik darjah itu. Mungkin Afiqah, boleh saya tambah. Sebenarnya persiapan sangat rapi. Mereka dari semester 1, 2, 3 dan 4 mereka akan pergi ke sekolah selama satu minggu sebagai untuk program pengalaman berasaskan sekolah. Mereka tak masuk kelas lagi mengajar. Dia tengok budak-budak kat sekolah, dia tengok cikgu, dia pergi staff room. Empat semester tu. Semester lima, baru pergi praktikum fasa satu, baru mereka masuk kelas. Dia balik semula ke IPG. Semester enam, dia pergi fasa dua. Pensyarah dia mantapkan lagi. Balik lagi ke IPG, buat refleksi. Apa lagi kekurangan? Pergi lagi ke sekolah pada fasa tiga, semester tujuh, 12 minggu. Jadi, persiapan emosi itu tadi, bila tiba semester 8, semester 8 pun mereka pergi sekolah 4 minggu internship, tapi bukan untuk mengajar, untuk melihat kepimpinan, ciri-ciri kepimpinan guru yang ada kepada mereka. Jadi tiga program yang kami atur dalam amalan profesional yang bermula dari pengalaman berasaskan sekolah, praktikum ada tiga fasa dan di akhirnya pada semester 8 internship itu telah memantapkan guru-guru kita, insya-Allah. Itu usaha yang terbaik yang boleh kami laksanakan dan kita dah benchmark dengan universiti-universiti luar negara. Jadi emosi guru pelatih kita ini telah kita sediakan begitu mantap. Sebab dari sejajar dengan tunggak pembinaan kurikulum kita, iaitu berunsur development, theoretical ke practical. Jadi ianya sangat seimbang. InsyaAllah. Baiklah, di hujung perbincangan kita, mungkin nak kongsi, doktor nak kongsikan sedikit harapan tentang harapan doktor sendiri dalam bidang perguruan ini daripada IPG sendiri. Sebagai pengarah di Pusat Pembangunan Akademik, saya sangat mengharapkan bahawa kurikulum yang kita rancang dengan teliti, untuk makluman kami buat kurikulum bukan kami sama-sama kami, tapi kami memilih profesor-profesor di universiti juga untuk turut serta dalam pengubalan kurikulum. Kami mendapat nasihat, collaboration kami dengan pihak universiti sangat baik. Jadi harapan saya bahawa semua pihak mesti terlibat dalam merealisasikan aspirasi negara. Maknanya tanggungjawab itu, tanggungjawab memang secara langsung kepada kami, latihan guru, tetapi tanggungjawab pihak luar juga, terutama ibu bapa, bagi memohon kerjasama supaya memberi kerjasama yang padu dalam melaksanakan aspirasi negara ini. Sama-sama kita harapkan. Terima kasih, Doktor. Mungkin sedikit daripada Fika dan juga Amira tentang harapan anda berdua selaku guru yang bakal menjadi pendidik yang mempunyai jiwa pendidik ini. Silakan. Harapan saya cuma satu. Kita sebagai guru ni memang kita perlulah siapkan diri kita sebelum ke sekolah nanti. Jadi pelbagai latihan yang kita dah tempuhi kan. Jadi latihan-latihan yang kita dah terima, kita perlu aplikasikan di sekolah nanti. Kerana di sekolah nanti beza pula dia punya pengalamannya. Sebab itu pengalaman tu tersebut kita telah alami sewaktu praktikal. Sedikit daripada Amira pula, kata-kata kepada bakal guru di luar sana. Kepada bakal guru di luar sana. Kepada bakal guru di luar sana, gunakan ilmu yang ada itu untuk mendidik anak-anak bangsa kita, kerana kitalah yang mencorakkan kehidupan anak-anak bangsa. Itulah. Okey, baiklah. Terbaik. Daripada ketiga-tiga tamu kita, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Nuriati, Amira dan juga Nur Afiqah kerana sudi bersama kami untuk bincangkan tentang bidang perguruan ini. Dan kita harap ianya dapat sikit sebanyak dapat memantapkan lagi bidang perguruan tersebut. Baiklah. Sebenarnya, Azizah, kita akan berehat seketika. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita saksikan satu segmen tentang Rona Sutra? Alah, saksikan. Jenama kosmetik Rona Sutra Mineral Makeup yang kini semakin popular, baru-baru ini telah membuka kaunter kecantikannya yang kedua di Subang Parade, Subang Jaya, Selangor.
Berikutan permintaan ramai terhadap Rona Sutra, syarikat pengeluarnya Milia Sutra Industri Sdn Bhd berharap agar kaunter kedua ini akan dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik untuk pelanggan mahupun pengedarnya. Rangkaian produk Rona Sutra sesuai untuk semua jenis kulit, terutamanya kulit sensitif dan berjerawat. Ia selamat digunakan oleh semua peringkat umur, tidak mengira sama ada perempuan mahupun lelaki. Ia diperbuat dari 100% bahan mineral dan bebas dari talcum, minyak, bahan sintetik, kimia, pengawet dan pewangi. Kandungan mineralnya yang asli mengandungi pelbagai jenis kebaikan seperti pelindungan dari sinar matahari, antibakteria, menggalakkan pertukaran sel kulit baru dan juga menyejukkan kulit. Berbeza dengan produk solekan lain di pasaran, produk Rona Sutra selamat dipakai pada waktu tidur. Rona Sutra Mineral Makeup adalah kosmetik kegemaran ramai di Malaysia kerana ia boleh berfungsi sebagai kosmetik harian atau untuk kegunaan industri perfilman atau penggambaran. Kualiti dan keunikan produk Rona Sutra ini menjadikannya kosmetik pilihan bagi selebriti-selebriti dalam beberapa drama serta filem tempatan. Mimi Ernida, seorang pelakon telah menghadiri kaunter terbaru Rona Sutra ini dan disolek oleh jurusolek Mona Zuriati. Bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk Rona Sutra atau berminat menjadi pengedar, sila ke laman web www.ronasutra.com atau telefon 03-2094-0855. Wanita hari ini, wanita hari ini. Hadapi cabaran masa muka. Sistem pendidikan yang telah pun kita bangunkan di negara kita ini dapat melahirkan generasi muda yang mempunyai ilmu, kemahiran dan pengetahuan yang tinggi. Bukan ilmu tahap biasa, tapi mempunyai upayaan berfikir secara fikiran tinggi. Bersama kita jayakan. Aha, kembali dalam Wanita Hari ini dan kita bersama dengan segmen tajaan kali ini bersama dengan produk Bella Vita. Dan bersama saya dua orang yang cantik jelita saya perkenalkan, iaitu Nur Nialofa Muhammad Nur, pengarah Bella Vita Sdn Bhd, dan juga Puan Nur Kartini Nur Muhammad, iaitu pengarah urusan Bella Vita Sdn Bhd. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah. Okey, baiklah. Mungkin Nialofa boleh menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan konsep suplementasi. Okey. Orang kita masih lagi kurang jelas tentang konsep suplementasi ataupun makan, dalam erti kata lain, makan suplemen lah, pelengkap makanan. Sebab bukan semua berani tau nak ambil makan suplemen ni. Ada yang ragu-ragu, ada yang takut memudaratkan badan, ada yang cakap macam takut tak sesuai dengan badan. Tapi sebenarnya, mana-mana produk kesihatan di luar sana akan mengubah hidup anda. Tapi apa yang membezakannya hanyalah kualiti dan kandungan produk kesihatan itu sendiri. Kalau kita nak harapkan makanan harian kita, contohnya pagi ni kita makan nasi goreng, tengah hari makan cekai tiaw, malam makan nasi ayam, nak harapkan makanan yang macam tu saja, belum tentu cukupnya vitamin, belum tentu cukupnya sayuran dan buah-buahan yang diperlukan di badan. Jadi kalau kita makan bentuk makanan kita jenis yang macam tu daripada muda sampai ke tua, pada kita senang dapat penyakit. Dan di sinilah pentingnya suplemen yang bertindak sebagai melengkapkan piramid makanan kita. Jadi macam pada kita sendiri terdapat 40 ramuan penting, 28 jenis buah dan sayuran termasuk mancakani, kacip fatimah, saiberi, oksinia, akamakar dan sebagainya. Ya, dan untuk minggu ini kita nak tengok VT yang disediakan. Kak Jah, Tini datang bawa buah tangan dekat Kak Jah dan nak tanya khabar Kak Jah macam mana selepas Kak Jah mengambil Bella Vita ni, apa perubahan? Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak bawa Bella Vita Kak Jah. Ya. Alhamdulillah, syukur setelah Kak Jah guna Bella Vita tu, Kak Jah nampak perubahan ada, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Apa perubahan yang Kak Jah rasa? Yang perubahan yang Kak Jah nampak ketara sangat, Kak Jah sakit tangan. Sakit tu, lepas tu sampai kira anak perempuan Kak Jah sampai tengok kesian dia semua berandung lah, pakai andung mak dia kata. Angkat sakit semua. Jadi Kak Jah selepas makan dalam seminggu lebih dah itulah, insyaAllah. Dia rasa okey lah, boleh ke tidak, tak boleh nak buat macam tu, tak boleh. Tak boleh angkat langsung. Tak tahu pasal apa, tiba-tiba Kak Jah tak boleh nak buat
out pun gigit kan. Oh. Jadi bila makan tu alhamdulillah dah beberapa hari tu boleh dah. Maksudnya tak boleh tu sampai tak boleh angkat tangan ke just tak boleh ni saja. Kak Jah nak bergerak lagi tak boleh. Tak boleh. Kak Jah nak bergerak. Tapi lagi. Kalau sekarang macam mana? Apa alhamdulillah Kak Jah boleh. Boleh angkat tangan tak? Alhamdulillah. Yeah. Kak Jah boleh buat macam ni. Yeah. Kak Jah boleh tangan saja atau ada lain selain daripada tangan? Tangan dan kaki. Kalau kaki macam mana? Kaki tu Kak Jah tak boleh nak lipat sangat kan. Mm-hmm. Maksudnya Kak Jah tak boleh nak angkat kaki belakang kan. Boleh Kak Jah tunjuk tak macam mana? Kak Jah boleh. Kak Jah tak boleh nak angkat tinggi macam tu, tak boleh. Oh. Kak Jah hanya sekadar macam tu saja. Hmm. Dia sakit macam tu saja Kak Jah boleh. Sekarang alhamdulillah Kak Jah dah boleh nampak perubahannya. Alhamdulillah. Ya. Tak boleh angkat macam tu. Alhamdulillah boleh angkat. Ya. Kesihatan dia adalah alhamdulillah. Allah Ta'ala berikan cukup. Pakcik pun dah senang hati sikit dan dia akan sentiasa akan makan Bella Vita ni. Pakcik tak ingin lagi yang nak ambil lain-lain lagi produk, tapi Bella Vita ni adalah yang terbaik bagi pakcik lah. Ambil sebelum kena. Bella Vita kalau dia ambil awal-awal, alhamdulillah dia dapat precaution dulu ataupun penjagaan awal. Tapi bila dah kena, tak apa juga Allah Ta'ala beri kesempatan pada kita. Ikhtiar. Bella Vita, minum dia elok-elok, ikut prosedur dia betul-betul, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah akan ada penurunan dia lagi kan. Insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahannya. Terima kasih dari sini lah. Terima kasih sama-sama. Doa juga ya Kak Jah, semoga apa tu kita dapat manfaatkan kepada orang ramai. Insya-Allah. Tadi telah menunjukkan Bella Vita dapat membantu untuk melancarkan perjalanan darah dan juga dapat membaik pulih sel-sel dan saraf badan dan juga dapat menguatkan tulang dan juga sendi kita. Kerana Bella Vita kaya dengan buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang mempunyai ejen antioksidan yang sangat tinggi yang dapat membantu membuang toksin dalam badan. Dan kebanyakan yang Kak Tini berhadapan dengan pengguna, mereka kata tak suka makan sayur dan juga kadang tak sempat nak makan buah. Jadi dengan adanya produk Bella Vita, ia dapat melengkapkan kita dengan vitamin dan juga nutrisi dengan satu sachet. Satu sachet Bella Vita, bancuh dengan air, ia dapat memberikan kita keterampilan yang lebih meyakinkan dan juga kehebatan kita lah sebagai wanita. Dan kalau kita tak cukup nutrisi, kita akan mudah dapat penyakit. Kita badan tak bertenaga, kita akan wajah pun kusam, kena dapat sembelit dan juga kita akan rambut gugur, berbagai-bagai lagi lah kan. Dan itulah pentingnya makanan tambahan seperti Bella Vita. Dan Kak Tini percaya yang wanita hari ini ada penonton-penonton setia yang sentiasa menunggu program wanita hari ini dan masih mencari-cari apakah produk yang sesuai untuk diamalkan. Dan jangan ragu dan jangan was-was, Bella Vita lah produk yang patutnya anda amalkan untuk mendapatkan keterampilan yang hebat. Dan mengikut pada pengalaman Kak Tini sebagai wanita yang sudah berusia hampir 50 dan juga ibu kepada 10 orang anak, ya Kak Tini boleh katakan yang produk Bella Vita memang cukup hebat dan cukup menakjubkanlah sebagai wanita. Dan kita ada promosi 2 kotak RM295 untuk Semenanjung dan RM315 untuk Sabah Sarawak sampai akhir bulan ini saja, sampai akhir bulan April. Tetapi program kita kepada pengguna setia dengan mengumpulkan 6 kotak Bella Vita hantar kepada HQ bersama dengan testimoni, kita masih lanjutkan. Itu mungkin sampai hujung tahun 2013. Jadi jangan lepaskan peluang. Hubungi talian hotline 019-270-2222 dan kita akan memberi bantuan untuk mendapatkan stokis-stokis yang berhampiran dengan anda. Cuba produk Bella Vita. Bella Vita produk yang sangat sedap rasanya dan senang dimakan oleh remaja sampai kepada warga emas, insyaAllah. Itu dia penerangan cukup mantap daripada Puan Kartini. Ini juga mak saya, kakak. Okay, baiklah, terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya. Yeah. Baiklah, kita akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Berbekalkan keazaman yang tinggi, Datuk Faridah Omar Shah, 57, tekad meluaskan langkah dalam skop perniagaan yang baru dengan mula berjinak-jinak menyediakan pakej perkhidmatan catering. Walaupun masih setahun jagung, respon positif yang diterima telah banyak memberi kredit terhadap perniagaan ibu kepada 3 orang anak ini. Saya telah lama menjumpakan diri dalam bidang perniagaan, iaitu lebih kurang 15 tahun yang lalu.
oleh kerana ahli keluarga saya adalah terdiri daripada ahli perniagaan dan ini cara tak langsung ia akan mengikut jejak mereka untuk memulakan perniagaan. Yang paling memberi sokongan dan dorongan adalah suami saya dan juga ahli keluarga saya, rakan-rakan saya dan juga kawan-kawan saya yang rapat. Saya amat bertuah sekali oleh kerana walaupun kita mempunyai sedikit kewangan dan kita dapat bantuan daripada SME Corporation, MARA dan juga Bank Rakyat di mana jatuh dalam kategori SME lah. So daripada situ kita mulakan perniagaan dan mereka sentiasa membantu kita untuk membesarkan perniagaan dari masa ke semasa. Datuk Farida seringkali diberi kepercayaan untuk menjadi penyedia makanan di majlis rasmi kerajaan, swasta dan juga semestinya dalam majlis perkahwinan. Beliau sentiasa memastikan agar kualiti perkhidmatan serta keenakan dan kebersihan makanan yang disediakan adalah dalam keadaan terbaik. Oleh itu, tidak hairanlah jika perkhidmatan catering beliau memperoleh pengiktirafan kategori A daripada Majlis Perbandaran Subang. Dugaan dari segi perniagaan tu tak banyak, cuma dari segi pekerja kita lah sama ada mereka tu boleh perform ke tidak setiap kali kita bagi assignment kepada mereka. Jadi sama ada kita harus berada di situ ataupun mereka sendiri boleh menjalankan pekerjaan yang kita bagi kepada mereka tu. Kalau kita lihat dari segi sekarang ni, kalau kita dapat mempunyai pengaman untuk menjalankan perniagaan itu adalah lebih bagus lagi oleh kerana kita boleh membahagikan masa kita sendiri. Tak payah kita tumpukan kepada jadual waktu kerja dan kita ikut suka kita bila mau pergi kerja dan sebagainya. Mereka harus menjadi seorang yang berani dan dalam dictionary saya dari segi berani itu mestilah kita harus menjalankan tugas kita dan kita harus mempunyai kental dan kita harus mempunyai gigih dan kita harus berkuat bekerja supaya kita dapat menjalankan pentadbiran kita dengan lebih senang dan kita jangan segan dan jangan malu dan itu yang mainkan peranan yang penting. Semoga dorongan dan tip berguna daripada Datuk Farida ini mampu membakar semangat wanita yang ingin menceburi bidang perniagaan. Itu dia kecekalan seorang wanita Sri Kandi dalam dunia perniagaan. Ada turun naiknya dunia perniagaan. Tapi di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, kata orang. Baiklah. Dan di blok yang terakhir ni kita nak bersama dengan sebuah kumpulan, iaitu kumpulan Tona Warna. Ini album kita yang terbaru mereka. Wow. Jadi kita hari ini kita nak live bersama-sama dengan mereka. Kita perkenalkan ahli-ahli kumpulan yang mungkin boleh perkenalkan di hujung sana. Saya Mel, vokal dengan akustik. Okay. Kita ada AJ, dia main percussion drum. Poi dia main bass, okay. Saleh main gitar. Okey. Dan kalau kita tengok ini dianggoti oleh anak-anak muda. Muda. Okey, dan kita nak tanya juga apa agaknya genre muzik anda ini? Kita orang pop rock, alternative rock, gabungan daripada tu lah. Gabungan semuanya ada lah kata orang. Dan antara lagu yang memang akan hit, diketengahkan dan akan diharapkan kau jadi hit adalah lagu Kumahu. Mungkin bercerita sikit tentang lagu tersebut, siapa yang menulis lagu tu. Saya buat lagu tu, lirik pun saya buat. Oh, tulis sendiri lirik dan juga lirik music. Dan juga inilah lagu lah, melodi tentang dia. Tentang apa tu? Lagu Kumahu tu sebenarnya ni simple message je. Dia macam antara lelaki dengan perempuan yang kena respect each other lah. Macam tu lah. Tentang respect, tentang saling hormat. Memerlukan satu sama lain lah je. Okay, baiklah kalau kita tengok ya, kumpulan band yang ada di Malaysia ni tumbuh bagaikan cendawan. Jadi bagaimana agaknya Tona Warna ni nak bersaing bersama-sama dengan orang kata secara sihat dalam dunia seni ni? Kita orang cuba untuk menghasilkan lagu yang mungkin lain daripada yang lain. Teruskan lagu yang ni lah. Setakat ini yang mana satu lagu yang orang kata boleh dianggap sebagai lain daripada yang lain? First single tu lah, lagu Kumahu tu. Kumahu tu. Yang lain-lain boleh jual tak? Yang lain kita orang akan ni, kita orang akan launch single by single lah. Kita try satu dulu lah. Dan mungkin sedikit harapan daripada anda. Harapan kita orang agar lagu kami boleh semua orang boleh dengar lah. Lagi luas. Okey, kita juga nak tanyalah sebab nama kumpulan dia orang ni macam orang kata catchy lah, Tona Warna dari mana agaknya dapat apa tu nama kumpulan Tona Warna tu? Tona Warna ni sebenarnya saya masa buat band ni confused apa nak letak nama band ni kan. Okay. So panggil sepupu.
Ya, kau tulis lagu apa nama band yang ni. Tu saya pick yang Tanah Warna ni, sepupu saya entah letak Tanah Warna. Oh, tiba-tiba je. Adakah ia dipersetujui oleh setiap anggota kumpulan atau bagaimana? Atau Mel sendiri yang memilihnya? Dia orang pun setuju juga. Saya beritahu sama macam ni. Dia orang cakap okey. Dan alih-alih kumpulan ni memang dah lama mengenali antara satu sama lain ataupun bila nak ditubuhkan Tanah Warna saja yang baru dia ni. Dah lama lah kenal lah. Memang main muzik dari dulu lah, dari zaman sekolah. Oh, memang dah kenal lama, jadi dah ada chemistry dan chemistry. Boleh bekerja sama. Tidur sekali. Bersama-sama je. Okey, baiklah, kita akan dengarkan lagu Tona bersama dengan Tona Warna dengan lagu Ku Mahu. Tapi sebelum itu kita nak wawarkan juga tentang program Da'i yang dah pun sampai ke peringkat akhir. Kata orang episod yang terakhir hari Sabtu ini ya. Jangan lupa untuk menyaksikannya di TV 9. Okey, dan kepada anda yang tidak sempat menonton Wanita Hari pada hari ini, jangan lupa tonton www.tonton.com.my/WHI dan esok ada topik esok yang ada sangat topik menarik, menarik juga mereka di luar sana yang ingin nak membeli rumah, teringat nak membina satu mahligai untuk keluarga. Inilah tentang satu topik yang istimewa untuk anda di luar sana tentang perumahan satu Malaysia. Dan jangan ketinggalan untuk bersama kami lagi setiap hari bersama Wanita Hari ini. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum, dan kita akan bersama dengan Tona Warna. Silakan. Bye. Wanita yang ingin ku miliki, aku lelaki yang ingin dicintai. Dan kau tiada, oh apalah artinya hidup kosong tanpamu. Mungkin ada sesuatu yang membuatku merindu tentang perasaan terjawab. Andai kau mengerti apa yang ku ingin darimu, kau tahu betapa ku mahu.